Polres Bungo menggelar razia penyakit masyarakat jilid 2 dengan menyasar terhadap kosan dan hotel-hotel kelas melati. Hasilnya ada 4 pasangan kenyok suami istri terjaring. Seekor pasangan terjaring di kos-kosan dekat SMA Negeri 1 Morobungo berinisial ME dan HL. Sementara 3 pasangan lainnya terjaring di sejumlah hotel dalam Kabupaten Bungo. Galo-galonya yang terjaring digiring ke Polres Bungo. Kasat Sabara Bungo Ibtu Riko Antoni mengatakan, operasi Pekat Iko dilakukan secara rutin jelang operasi lilin mendatang. Orang ko yang terjaring akan diminta keterangan dan menandatangani surat penyatuan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di atas meterai 6.000. Kegiatan operasi Pekat 2, ya secara gamblang kita lakukan pada malam hari ini, kita bisa mengamankan ada 4 pasang. Ya, dari hasil operasi kita. Jadi operasi ini salah satu operasi menjelang operasi lilin. Jadi yang kita laksanakan sekarang. Arif Rizal, Jambi TV.